Baiklah Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Ini sudah pada masuk ya. Ada kata-kata baru di sini. Apakah itu zauj? Azzauju. Jamaknya azwajun. Nah, ini kemudian ada perempuan ini baru di, baru sekarang ini dia namanya almaratu. Jamaknya nisaun, tapi kalau dia nggak pakai alif lam, itu imra'atun. Ya, ini di sini dijelaskan sama Syekh Rahim. Masya Allah bagus sekali ini Syekh Rahim. Di sini kalau satu kalau enggak pakai alif lam itu namanya imra'atun. Tapi kalau pakai alif lam almaratu. Almaratu. Al ya. Unik ini memang wanita ini unik memang. Jamaknya kok bisa jadi Nisa gitu ya Subhanallah hmm. Gak ada yang lain suri itu gak ada kayaknya Coba Rojul Dia mainnya Rijal gitu aja Rijal. Ini gak ada hubungnya sama sekali Tiba-tiba dia berubah Sama sekali menjadi Nisaun Yang hurufnya semuanya sangat berbeda Nah ini khusus ya Ini betul-betul Ini jamak taksir ini betul-betul Iya -betul. yeah. Terus ada kata-kata ini apa? Kata baru apa ini kori? Masa sih? Koribun. Koribun. Walau tak ini harusnya udah lama ini koribun. Ya koribun itu kalau maka terus menjadi kayak kurban itu ya. Kurban itu dari kata korib itu. Kurban. Itu makanya dikatakan berkurban. Jadi Indonesia jadi apa? berkorban Maksudnya di situ, dari kata karib, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau orang musyrik, mereka mendekatkan diri kepada sembahan-sembahan mereka. Mereka berkorban. Hmm. Baiklah, ini sekarang kita lihat, sudah percakapannya di sini, Pak. Maaf, iya, yeah. hingga yang tadi itu masih "ayala-yalan" eh, ini sama anak-anak, katanya kalau yang... Jamak perempuan aja kabirat, Pak. Kalau kabirun, kalau kibarun yang umum. Benar. Allah taala memang namanya jamak itu enggak cuma satu. Hmm. Jamak itu kadang bisa banyak. Ya. Hmm. Cuma salah satunya itu juga kibar di situ yang disebutkan Syekh. Kita lihat di sini halaman Men 75 Jadi, ya, Pak. Jadi, iya. Jadi jamak itu tidak satu seperti kubar juga ada dia ya, juga nanti kibar itu ada kubar. Hmm. Jadi itu juga jamak gitu ya. Itu enggak hmm. cuma satu bentuknya. Jamak hmm. itu kadang ada Mana ini? Ah ini. Ini saya enggak berani karena ini ini Syekh Rahim sendiri mengajarkan kabiroh jamaknya ini kibarun. Kibarun. Ya, iya. di sini ada jadidah jamaknya jududun. Hmm. Kemudian sogiroh. Hmm. sama ini antara Laki dengan perempuan di sini juga sigor, ini juga ya. untuk mutakar juga sigor, ini juga sama mutakar juga tiwal, ya ini Oke. juga kibar ada judul Nah, Oke. dan nanti saya nggak berani mengatakan ini keliru karena Rahim ini profesor ya maksudnya, <laughs> bahasa dia ini anu Ya, nanti. Tapi memang bentuk jamaah itu enggak cuma satu. Jadi dia seperti misalnya seperti kemarin di, dikatakan di sini oleh siapa ya kemarin Bu Nani mungkin seperti kafir itu bisa kafirun bisa kufar. Terus kalau perempuan itu dia ada juga di surat Muntahanah itu. Apa bentuknya itu? Ya, Sebentar. Di, muntahan, di surat itu ada, kalau untuk perempuan. Dia, dia ada bentuk sendiri lagi gitu. Jadi, terkadang sama itu macam-macam. Nah. Ya, Seperti contohnya ya. ya iya, iya, itu seperti contohnya begini, misalnya "ibn" itu ya, itu bisa. jamannya apa? Abenak nanti ada juga, Banun. Ya, Banun itu juga jamannya dari itu ya. Banun bisa dia, Abenak gitu. nanti terkadang ada, ada banyak, maka ini tidak menafikan kibar itu juga salah satu bentuk jamak dari ini dari kabirah. Ya. Alam, nanti juga saya cek lagi lah. Ini soalnya saya juga dapatnya dari Syekh Abdurrahim ini seperti ini nanti kalau anu ya Insya Allah kita cek lagi. Soalnya seperti jadidah itu saya belum pernah dengar dia ya, jamaahnya misalnya jadi dat gitu aku belum pernah dengar itu ya bisa gitu kita teruskan lagi nggak apa-apa nanti ya kita belajar lagi saya juga belajar belajar terus nanti barangkali ada yang hal-hal baru lagi Nah, sekarang ditambah sama si Abdul Rahim kalau kata tunjuknya jauh tapi banyak. Ya. Maka ini ulai ha ula i gitu kan kalau dekat. Kalau kalau jauh ulai jadi ulaika gitu ya. Ulaika. Ya. Belakangnya dikasih Ika ini mukhotob yang diajak bicara Ula ika, gitu. Jadi di sini haula i ikh uh, ha ula i ikhwati wa ula ika astikoi. Artinya gimana Pak Begini? ini? Ini uh, adalah Ini adalah uh, saudaraku. Saudara apa laki-laki apa perempuan? Saudara laki-lakiku. Iya. Yeah. Dan ula ika dan itu adalah temanku, teman-temanku. Teman-temanku, iya. Jadi pakai ula ika. Ya di Quran banyak sekali ini ula ika gitu ya. Iya. Yeah. Hmm, siapa mau baca ini yang nomor dua ini? Hmm ya udah pak pak Diki baca pak Diki nomor dua nya pak Diki Siap. Man ula ikar rija lut tiwalu mm. uh, nah. siapakah itu siapakah itu para lelaki yang tinggi mm. Mm -mm. nomor dua pak Suhut Om Atiba Umin Amerika. Iya. Nomor selanjutnya Pak Rifat. Mi, uh, man Ula ikan Iya. Terus, terus, terus nggak apa? Huna Nah, sebentar. Dilihat artinya dulu Pak. Dilihat artinya dulu huna ummahatut to huma, um huna to iya ini disandarkan kepada ini huna ummahatut tolibati ya nomor yang selanjutnya silakan Bu nih Uh, Abu -uh, Pulabi Indal Mudiri. Iya, seratus ini kasrah ya, karena apa? Ini disandarkan ke sini kan? Ayah-ayah pelajar-pelajar itu, ya di sisi, di samping kepala sekolah gitu ya. Hmm. Terusnya Pak siapa yang belum? Oh, Mo. Ma Mazaran. Ma aula ikan aula ikan nisa u uh, hola hola. Konya panjang. Oh. Hol hola hola tiki ya Maryam. Kenapa kasroh? Kholat. Kholati ya Maryamu. Kenapa kholati ka enggak kholatu? Oh. Aula ikan nisa'u kholatu ka ya Maryamu. Hmm, ya. Kholatu ka ya Maryamu. Baik, terus. Terus, terus. Terus, Mas Yudhan. huna Hunna ammati. Iya. mereka adalah. Pert artinya gimana itu? Siapa ya, perempuan, Bu. Paratuki. Paratuki. Hmm? Kalau ya, Bu ya. <laughs> oh, iya, kalau Atuki iya, itu. Karena Maryam betul. Iya, Atuki. <laughs> Maryam kan kalau Maryam pasti perempuan ya. Yaudah, betul. Ya udah, Atuki ya. Nah ini walau ta'ala alam ya. Kenapa ini enggak ula iki? Saya enggak ngerti ini. Ini harusnya ula iki. Ini harusnya ula iki. A ula nisa u khola tuki ya mariamu. Ini yang lebih tepat sebetulnya itu. Tapi walau ta'ala alam ini. Mungkin ini tidak wajib. Walau ta'ala saya enggak ngerti. Kenapa? Karena ini ada hadis itu. Di, Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW bicara kepada salah satu istri beliau, insya Allah itu kalau nggak salah umur Salamah, beliau menggunakan ulaika. Tapi dalam sahih Muslim, Muslim menulis dengan ulaiki. Tapi didahulukan Muslim, karena Muslim itu menulis, mengandalkan tulisan di dalam tulisan um, hadis nggak tahu ini apakah wajib atau enggak saya walau hutan, nanti saya pelajari lagi tapi sebenarnya ini yang tepat juga ula nisa karena yang diajak bicara Maryam ya jadi ini jawabnya gimana Mas Jaran bukan itu adalah Mati. Mati. Mereka adalah ya mereka, mereka adalah bibi dari bibi dari ayahku. Eh, ayahku. Bibi-bibi dari. dari ayahku. Iya. Uh. Pak Adi Iskandar, mau baca nggak ya? Mau coba baca. Wa ibau wa ulai ikamuhan Iya mantap. Wah ini pas gampang ini itu cuma ini di sini atibau ini do, tanwin atau tidak kayaknya tanwin pak masa sih <laughs> maaf hmm? itu domah ten ya pak ini ah domah ten masa sih atibau un gitu Coba dicek Pak. Di jamaknya halaman berapa itu ya? 75 ya. Saya kadang-kadang juga lupa. Saya jarang. Halaman 70 ada? Tiba -tiba. Iya kan? Nggak pakai? Tanwin hmm. ya. Bisa mm -mm. Contoh lagi ini. Coba ini nomor. Nomor selanjutnya ini. Kehidupan uh, siapa yang belum baca ini ya? Oh Pak Irsad. Baca Pak Irsad. Sambil basket nih. Nggak apa-apa. Yang mana Pak? Ya? nomor ini nih ini saya coret nih eh oke pak ini nih nih nih. haulair rojulu Oh, oh, sih sebentar dilihat dulu itu kalau udah haulai nggak mungkin rojulu karena haulai itu banyak banyak pak haulair rijalun kalau ada alif lam jangan ditanwin. Haulair rijalu bukoroi. Kenapa di kasro? Fakuro fakoro u fakoro hmm. a fakoro a. <laughs> fatihah malah kenapa di fatihah? Fakoro u. Ya. Yeah. Wa ulaika. Agniatu hmm? tuh iya kenapa nggak ditanwin ini pak ersat nggak uh, bisa ya? tanwin itu ya itu enggak boleh tanwin ya ya biasanya kalau akhirnya alif dengan hamzah itu biasanya nggak ditanwin nggak bisa tanwin dia Aha. terus bawahnya aduh bawahnya bawahnya siapa yang belum ini nah ini kata baru ini pak suhud la ikat tolabu mau sih kok tolabu sih pula ikat tolabu ya yeah. ya yeah. apa dia ya dia Iya, artinya apa pak? Di afun pak? Hmm? Jamak dari tamu. Oh kok tamu? Tamu, tamu itu doif. Kalau ini di af jamak dari doif. Lemah. Lemah. Oh, salah. Di tadi doif ya. Ini modelnya seperti. Rijal, Rijalun, diafun, ya. Seperti, oh, ya. Kiamun, ya. Kiam ya. itu berdiri, dan ya. Kiam itu banyak berarti. Kalau satu, koim. Bawahnya lagi, du'afa apa ya? Tuafa, nah, iya. juga bisa itu. Uh -huh itu makanya jama itu kadang bang lebih dari satu ya dua juga lemah sama terus bawahnya siapa ya eh, pak, pak iya pak Diki man ula ikar rijalu terus bawahnya hum uza hum hum wuzari hum kalau begini um. depannya ro itu ada alif enggak mungkin dibaca kasar oh, itu enggak mungkin otomatis patah mungkin berarti hum uh. iya uzaro, uh. ini juga ada tadi zamannya kibar itu kubara itu juga ada jamaknya apa kabir kubara itu juga bisa Kubaro u uh itu di Quran ada kubaro wuzara Zumalau, oh, ya kan zumala sudah belum sudah tamil zamannya zumala wuzara kubaro dari kabir juga bisa jadi kubaro ya apa wuzara menteri Pak para menteri, menteri. menteri. para menteri wuzara dari ada juga ini di sini ada pun Nabila soalnya ya. Ada nanti Nubala jamak dari Nabil. Ya, Nabil jamaknya Nubala ya. Khalifah apa? Khulafa. Khulafa ur ya enggak? Khulafa ya. jamak dari Nabila artinya apa Pak? Nabil. Nah, artinya. Nabil itu tanya sama Bu Nabila yang punya nama. <laughs> Nabil itu ya semacam semacam orang-orang yang memiliki kemuliaan semacam itulah memiliki kehebatan kemuliaan itu namanya ada kitab yang sangat bagus itu isinya tentang kisah-kisah eh, atau karena ini ulamanya namanya Azhabi ya Azhabi itu dia ahli hadis dan ahli sejarah dia memiliki satu buku berapa jilid itu pokoknya kira-kira satu rentang tangan gini, satu rentang tangan saya ingin ceritanya itu. Siar alam anubala. Jadi itu siar dari jamak dari siroh. Ya, jamaknya siroh. Kalau itu kalau satu, namanya siroh nabawiyah itu sirahnya para nabi. Nabi alaihi wasallam ya perjalanan hidup gitu. Kalau di, di jamak jadi siar. Ya, terus alam terus itu alam itu satu kalau banyak alam kemudian jadi nabil kalau satu orang kalau banyak nubala orang-orang yang memiliki kemuliaan di situ dikisahkan semua para dari para sahabat sampai dengan para ahli hadis semuanya ada di situ itu juga nubala wuzara gitu nah ini sayangnya waktunya kalau udah tidak mengizinkan ya. Jadi nanti yang bawah ini dilatih sendiri kalau bisa ini ini yang bawah ini ya kalau bisa Bapak Ibu terlatih karena waktunya panjang ya dari Rabu ke Senin lagi itu agak panjang nanti ini dilatih misalnya ini dari ya ini contohnya dulu dalika rojulu mudarrisun ya kan dalikanya dirubah jadi dirubah jadi banyak dalikanya oh, kok nggak bisa nih? Oh habis baterainya. Hmm? Dalika jadi ulaika arrojulu jadi arrijal Mudaris jadi Mudarisun Nih, sebelahnya ini. Nanti yang ini sama. Mandalikal fata ini ya maaf ya. Ini nggak ada titiknya ini titiknya dihapus ini harusnya. Jadi al gitu. Kalau ada titiknya nanti jadi al fatih Ini Al-Fata. Nah, al jamaknya apa? Fityatun. Iya, Masya Allah. Fityatun. Tapi nanti kalau pakai Al, al gitu ya. ya. Nah, jadi Man -fata menjadi Man, man bukan ya, fatayat, ya, fatayat itu Pak Diki senangnya yang ini, ini. <laughs> Muanas Muanas. Fatayat itu Muanas. Kalau laki-laki Fitiatu. Nah, kata Bunani tadi betul itu. Fitiatu. Innahum fitiatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Itu di surat Al-Kahfi. Al, Al tuh, gampang kalimatnya insya Allah. itu untuk kita jadi ingat itu fitiatun itu para pemuda bukan pemudi ya. Ya nanti yang lainnya juga sama ini. Ya, ini tetap yang berubah ini Talika, sama ini, yang lainnya terus. Nah, kalau ini baru Pak Diki, yang nomor tiga ini. Ini baru jadi fatayat nanti ini. Ya, ini jadi fatayat, yang ini jadi banat, yang ini jadi tobi batun. Loh, masa sih jadi jamak kok? tiba iya tiba iya tiba iya ya ini masih ada pertanyaan enggak tadi ini ya di surat al mumtahanah ini ada bentuk apa kafir tapi perempuan itu aduh di mana sih aja ini nanti saya carikan lah ada pertanyaan bapak ibu sebelum kita sudahi ada ya? Jelas semua? Jelas semua ya? Mana sih ini ayatnya ini kok? Lupa ini. Di muntah, di sana nah itu ada bentuk jamak orang kafir tapi perempuan gitu tuh ada. Kalau laki-laki kan kufar, kalau kawafir ya kawafir. Ya di sini ada kawafir ya. Wala tumsiku bi isamil kawafir. Wala tumsiku bi isamil kawafir. Kawafir di situ kawafir ini orang-orang kafir tapi perempuan. Itu di situ ada juga kawafir. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih banyak sudah hadir. Semoga Allah menambahkan semangat kepada bapak ibu sekalian dan menambahkan ilmu yang bermanfaat Amin. ya ya mohon bersabar dan jika bapak ibu mengalami kesusahan dan sebagainya itu jangan khawatir itu itu hanya di awal awal insya Allah nanti makin lama insya Allah akan makin mudah insya Allah oh iya pak Iskandar nggak belum baca lagi lupa, ya lupa <laughs> gue tapi ya, pak Iskandar ya. udah pak Iskandar ya, ya. ini guru agama apa Guru bahasa Arab juga, sudah timur, Masya Allah. Masya Allah. tapi selalu hadir ya. Beliau yang sudah ngajar aja juga, ini selalu hadir ya, Masya Allah. Ini susah sekarang. tutup dengan ini Doa kabar terima kasih. Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa, alaikumsalam wa, alaikumsalam <tik> wa <'alaikumsalam. tik>